Selamat kembali ke Apa Dia Pedia. Video kali ini nak merungkai antara perkara yang paling asas dalam pembentukan negeri-negeri kat Malaysia ni. Antara perkara pertama selepas lahirnya sesiapa ke dunia ialah pemberian nama. Dari nama pendek ke nama gelaran, ke nama pelik, ke nama terpanjang, memang tentu ada cerita di balik asalnya nama seseorang. Dalam video ni, Apa Dia Pedia nak mengupas asal-usul nama negeri-negeri yang ada di Malaysia sekarang ni. Video ni dihasilkan dari siri Mana Asalnya Nama yang kami mulakan di channel ini. Pertama, Negeri Perlis. Teori pertama dinamakan Perlis sempena nama seorang tua yang dihormati, iaitu Tok Perlis. Siapa Tok Perlis? Nama sebenar beliau Abdullah bin Syamsuddin. Tapi kenapa nama dia Tok Perlis? Dia dinamakan selepas negeri Perlis ke terbalik? Tu info yang kami pun tak dapat cari. Cerita kedua asalnya nama Perlis ialah melalui prasa Prau Loi dari bahasa Siam yang bermaksud kelapa hanyut. Gelaran untuk kawasan ini diberi oleh orang-orang dari Siam yang melihat kelapa hanyut banyak dijumpai di Kuala Sungai Perlis. Selanjutnya, nama negeri Perlis dikatakan juga berasal dari perkataan peroleh, sempena tanah Perlis ni diperoleh dari negeri Kedah. Sebutan ni lama kelamaan bertukar menjadi Perlis mengikut logat tempatan. Memang banyak teori asal nama Perlis ni. Teori keempat ialah dari keadaan tanah Perlis yang dulu-dulunya Perlus. Perlus maksudnya keadaan yang lembut dan mudah tenggelam. Dari sebutan Perlus inilah akhirnya ditukar menjadi Perlis. Next, Negeri Terengganu. Cerita pertama diambil dari kisah perantau yang dulunya tiba di kawasan negeri itu dan menjumpai taring setelah naik ke tanah. Apabila ditanya taring apakah itu, jawapan yang diberi ialah taring anu sebab tak pasti taring dari haiwan apakah tu. Selepas beberapa hari, diorang pulang ke tempat asal membawa hasil buruan dan barang dagang. Perantau-perantau itu menceritakan balik semua hasil tu didapati dari tempat mereka jumpa taring anu. Teori kedua menceritakan sekumpulan pelayar dari utara sampai ke kawasan Kuala Sungai pada hari yang redup dan gelap. Kebetulan pada waktu tu ada cahaya terang di awan-awan langit. Ada cerita kata nampak pelangi. Ada kata nampak kilat. Komen yang keluar dari mulut diorang, terangnya ganu sini, merujuk kepada pelangi atau warna di langit. Ada pula yang kata mereka cakap keadaan langit waktu tu amat terang kenu, maksudnya terang sampai ke sana. Negeri seterusnya, Johor. Kawasan hujung tanah Melayu ni pernah dipanggil beberapa nama lain seperti Galoh, Wurauri, Padram, Ujung Tanah, Ganggayu dan Ujung Medini. Dari mana munculnya nama Johor? Cerita yang paling popular ialah dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud permata. Perkataan ini digunakan oleh pedagang dari Arab yang merujuk kepada tanah di hujung tanah Melayu yang dikatakan tempat dijumpai batu permata. Cuma satu cerita untuk nama Johor. Tak ada teori lain yang kami jumpa. Mungkin teori Jauhar ni betul? Kalau anda ada cerita lain, komenlah kat bawah. Okey, takat tu je untuk video ni. Kita sambung nama-nama negeri lain dalam video-video lain dalam siri ni. Kalau korang minat topik-topik macam ni, bolehlah subscribe.